Ih, astagfirullah, ngapain? Ih, Dodo, goblok. Ngapain sih ya, Dodo? Get it when I get back. Yo, 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 balik lagi channel gua. Jadi di video kali ini gua lagi pengen videoin kucing-kucing gua. Jadi videonya bakal kayak gini terus, gak nampilin muka gua. Ya karena kalian juga ngapain sih ngeliat muka gua, anjay. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen video-video gua ya. Dan juga share ke teman-teman kalian nih sebelumnya nih. Tinggal pencet ini doang nih, tinggal pencet subscribe boy. Jadi di video kali ini kita bakal ngenalin kucing-kucing gua yang ada di rumah gua terutama. Jadi kita bakal mulai nih, kita stop dan nanti kita lanjut, kita ke kucing yang pertama boy. Oke, ini yang pertama ada namanya Olen. Ini kucing Olen, kucing barbar maksudnya. Kucing-kucing barbar nih, warnanya oranye nih, kucing-kucing barbar. Ini kucing Olen, dia itu tinggal sendiri. Dari 5 saudara, pada ada yang hilang, ada yang meninggal, ada yang dicuri nih. Jadi dia tinggal sendiri nih. Ini paling bontot nih, paling kecil. Tuh, hobinya baring dan dielus langsung baring tuh. Dan tuh, kalian bisa lihat ini kucing-kucing kecil. Namanya Olen. Ini kucing kampung, tapi kayaknya ada campurannya ya. Soalnya ibunya Anggora. Campuran kucing kampung tuh. Namanya Olen, Olen. Nah, habis itu yang kedua itu ada ini boy, kucing hidung. Hey, Odo, Odo, Dodo. Nah, ini namanya Dodo. Nih, Dodo juga kucing hidung. Ini dia kayak anggora-anggora gitu ya kucingnya tuh. Warnanya udah tuh. Hey, jangan digigit anjing, sakit. Bagoy. Ini namanya Dodo karena di sini ada ciri khasnya, ada Dodo bulat gini nih tuh di dagunya nih tuh. Kalian bisa lihat. Tuh kan nih. Wih. Ini beda ini ya, beda generasi. Yang pertama generasi ini, habis itu ibunya ngelahirin lagi yang ini. Jadi beda generasi, beda bapak ya ini. Ini beda bapak. Ini namanya Dodo, ini namanya Olen nih. Dia tuh selalu berdua, anjay. Dodo dan Olen. Dan oh ya, ciri khas kucing gua paling suka kucing ini cowok nih, kucing cowok nih, ada bijinya. Ini juga kucing cowok boy, ini ada bijinya boy. Kucing cowok emang nomor satu dibanding kucing cewek tuh. Iwo, kalau udah melahirkan meloba doang anjing. Ini namanya Dodo, ini namanya Olen. Nanti di dalam ada lagi nih. Baru perkenalkan dua nih, kucing Dodo dan kucing Olen. Nih ada satu lagi nih, ini kucing tengil nih namanya. Ini saudaranya dia nih, saudaranya si Dodo. Masih satu generasi, masih Dodo nih. Kalau ini tinggal satu-satunya. Ini generasi yang paling, inilah, paling baru dah. Ini generasi yang sebelum dia nih, kakaknya lah maksudnya ini. Beda bapak tapi ya. Ini nih bandel nih, namanya Blackie. Ini sama kucing hitam, tapi ini cewek nih. Ini udah melahirkan nih, lihat nih. Cewek tuh udah agak gendut-gendut gini, gue mager nih kucing cewek ini. Namanya ini Blackie karena hitam. Jadi kita lanjut ke kucing yang lain ya. Ada tiga nih, ada baru tiga kucing ya, gue kenalin. Nah ini nih, kalau ini ibunya, ibu dari mereka nih yang tadi gue kenalin nih. Namanya ini si Tai. Soalnya suka berak dari kecil, suka berak banget nih. Namanya si Tai nih, Mama Ai namanya. Ih, astagfirullah, ngapain? Ih, Dodo, goblok. Ngapain sih ya, Dodo? Ngapain coba rusuh nih Blackie datang-datang. Nah, jadi baru ada 4 ya gue kenalin. Ini si Blackie, ini si Dodo. Monyet motor lewat, berisik. Ini si Dodo, ini si Olen, dan ini ibunya. Anjing, ibunya hilang. Jadi kita lanjut ke kucing monyet, berisik banget nih motor. Ya udah, kita lanjut ke kucing yang lain. Oke, lanjut ke kucing selanjutnya. Yang ini namanya Uci. Dia lagi sakit. Ini namanya kucing, sebenarnya bukan Uci, namanya Pusi. Ini kucingnya si Elsa.
lagi nginep, udah nginep berapa bulan di sini, udah setahun kali di sini. Dia lagi sakit karena kena flu nih. Ini kucing kelima ya. Dia ini beda ya. Beda, ini namanya kucing Ciawi, dari Ciawi nih. Ibunya ada di Ciawi. Namanya Uci. Dia lagi sakit, dia tuh suka kejang-kejang, epilepsi nih. Uci, ini habis main keluar karena dia tuh enggak boleh keluar. Kalau keluar suka ngacai. Nah, baru ini kita kenalkan lagi. Ini namanya. Ini preman ngambil raket. Nama. Oke, tadi ada iklan, jadi kita lanjut lagi. Ini namanya Gokong. Ini kucing ini generasi sama kayak si Odow, Dodo. Saudaranya Dodo nih, cuman dia selalu ada di dalam rumah karena dia disiplin. Ee-nya di pasir. Udah itu kalau mau minta makan ngomong. Ini namanya Gokong. Gokong. Nah, Gokong jangan Bandung. Jangan Badung. Nih dikasih, nanti dikasih nih. Hey, ngapain kamu? Ngapain nih? Kucing rumahan nih namanya nih. Jadi kucing gua ada segitu aja sih. Yang lainnya pada hilang. Ada yang juga yang mati. Woi, rusuh kamu. Rusuh nih. Kamu ini. Fokusnya ke muka kamu dong. Nah, muka tengilnya dong. Hey, Gokong. Udah dong. Iya, ya udah paling segitu aja ya. Kita kenalin kucing-kucing di rumah gua. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye dari Gokong, Olen, Odow, Uci dan Blacky dan Mama Ai. Dadah. Hey. Tos dulu dong. Boom.